Jadi ada orang sempit rezekinya, boleh juga amalkan ya Allah ya wasi, ya Allah yang maha melapangkan, lapangkanlah rezekiku ya Allah. Ataupun boleh digabungkan, ya Allah ya Fatah ya Razak ya Wasi. Kalau siapa nak tulis, siapa ingat ramai tu tu ingat nampak tu nganga, ingat terus nganga, oh, ingat. Saya bagi tahu ni ada orang yang buat lepas 2 minggu, lepas sebulan. Subhanallah, yang buatlah dapat. Kalau tenganga je memang tak dapat. Ha, tiba-tiba tutup mulut tu kan. Subhanallah. Ya. Ada beberapa orang bila dengar dia buat, lepas tu dia akan PM saya, dia cerita, Ustazah subhanallah, besarnya keajaiban zikir tu ya Allah, besarnya. Yang selama ni saya ingat saya usaha keras, saya akan tambahkan rezeki. Kami berniaga Ustazah jual tu. Jual apa ni? Jeruk apa tu yang buah segar, lepas tu letak samboy semua tu, panggil tu panggil apa tu? Jeruk tu lah kan, buah potong dalam bekal-bekal wire juga kan, betul tak? Dah orang mula jual, semua orang nak jual benda tu kan. Dia kata itulah antara yang kami duduk jual, tapi kadang saya ada berapa balang je orang beli, betul tak? Buat iklan macam mana kat Facebook, berapa orang tu yang beli. Lepas tu ada, ini satu cerita lah, ada banyak cerita sebenarnya. Maksudnya saya bawa cerita yang biasa-biasa, bukan luar biasa sangat lah. Lepas tu dia kata Ustazah, dia amalkan zikir tu, sebab dia minta, dia kata hidup susah gini-gini, kami mampu, kami dah cuba macam berniaga, sekarang ni cuba berniaga ni. Kata nak amalkan zikir apa? Sebelum amalkan zikir, jaga solat, jaga aurat, itu wajib dah tu. Jangan duduk berzikir je, larangan Allah tak tinggal. Solat kena jaga kak. Lepas tu aurat, kalau akak boleh tutup aurat dengan sempurna, tutup aurat kak. Sebab kita nak minta dengan Allah, tunaikan dulu permintaan Allah terhadap kita. Kita boleh cakap elok-elok, ya Ustazah, ya ya. Kemudian apa Ustazah, saya dah sedih bertahun-tahun, anak-anak kami ni hidup sempit Ustazah, susah macam-macam, buatlah suami berhenti kerja, berhenti kerja, berhenti kerja, berhenti macam tak tertuarlah. Lepas tu kita bagilah, amalkan ya Razak ya Fatah ya Razak ya Wasi. Maksud apa ya Fatah? Allah yang maha membuka. Ya Razak rezeki, ya Wasi seluasnya. Zikir ya Razak ya Fatah ya Razak ya Wasi. Ya Allah bukakanlah pintu rezeki seluasnya. Masya Allah. Nampak tak tu kaitan tu? Kita puji dulu nama Allah. Allah lah yang memiliki rezeki, Allah lah yang maha melapangkan ataupun menyempitkan. Allah juga yang membuka ataupun menutup rezeki seorang hamba. Jadi kita sempat tak tulis tu? Ya Fatah, ya Razak, ya Wasi. Ya Allah bukakanlah pintu rezeki seluasnya. Ya Wasi yang seluasnya. Masya Allah. Lepas lebih kurang 2 minggu macam tu lah dia telefon. Bukan dia telefon, dia mesej. Dia kata Ustazah, terima kasih, terima kasih banyak-banyak dengan syukur-syukur apa. Saya punya jeruk tu ada sesen Petronas, minta secara tetap kena hantar setiap hari. Selama kontrak setahun macam tu lah. Saya kena hantar paling 20 balang ke 30 balang macam tu lah. Walaupun habis tak habis, mesti hantar. Macam tu lah. Kata subhanallah, yang sama ni duduk cari buat iklan FB kan, main lagi duduk layan orang, duduk tanya tanya sampai 10 soalan tapi tak beli. Gitu gini-gini nak cuba boleh tak, gini nak COD lagi apa. Subhanallah, bila Allah lapangkan, Allah bukakan pintu rezeki, rezeki tu datang cari. Dikata saya tak perlu pening-pening Ustazah, ada pendapatan tetap yang Allah bagi. Kemudian dia cerita lagi, kami kena keluar daripada rumah, orang susah kan, sewa mungkin ada masalah dengan tuan rumah macam, bukan sebab tak bayar, ada lah tu mungkin tuan rumah nak ni. Lepas tu kami duduk doa. Doa apa? Doa supaya Allah mengaturkan, Allah memudahkan. Doa yang sama juga bagi rezeki, dia kata jumpa rumah yang tak perlu bayar down payment. Dia tu dia zikir tu, lepas tu penutup, ya Allah jumpakanlah kami rumah yang tak perlu bayar deposit. Ada ke orang nak bagi sewa tak payah deposit? Tak ada, betul kan?
Lepas tu kata alhamdulillah, saya jumpa ustazah, tuan rumah tu kata masuk je lah, tak payah deposit pun tak apa. Siapa yang aturkan, siapa yang buka? Allah yang patah yang buka pintu hati pemilik rumah tu untuk bagi dia orang pindah masuk tanpa bayar deposit. Allah yang maha berkuasa. Masya Allah. Allahu Akbar.